Oke, selamat pagi guys. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi dan kita sekarang berada di mana? Ini Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Oke, dan kita akan pergi ke luar negeri kali ini. Kita akan menuju Jepang. Dan ini pada saat ini sekitar pukul 3 pagi. Kita akan berangkat nanti naik pesawat jam 5 pagi. Jadi persiapannya kita 2 jam sebelumnya ya. Dan kita mau check-in dulu di sini. Ini bawa barang kita. Kita bawa satu koper, satu tas gede sama backpack dan tas-tas kecil. Dan ini stroller. Oke, kita akan menuju Singapore Airlines. Oke, kita akan menuju antrian untuk check-in di sini. Mau kemana? Oke, ya. Jepang, iya, kita mau kemana aja di sana, Kuroland. Habis itu kemana lagi? Disney sih, iya. Halo, kita hari ini akan melakukan perjalanan lagi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu kita akan berwisata atau mengunjungi negara Jepang. Dan pada saat ini kita mulai perjalanan kita dari Bandara Internasional Cengkareng Terminal 3. Kita ada di gate 8. Kali ini kita akan menggunakan pesawat Singapore Airlines. Nanti kita melakukan perjalanan dari Cengkareng menuju Haneda, Jepang, dan kita transit dulu di Singapura. Jadi kita tadi setelah check-in atau masukin barang ke bagasi dan ngambil boarding pass, lalu memasuki imigrasi, dan kita juga sempat sholat subuh dulu. Kalau lagi istirahat tuh sekalian nunggu untuk memasuki atau boarding atau di gate 8 ini di terminal 3. Ya, perjalanan trip pertama kita mau ke Singapura dulu dan kita transit sebentar di Singapura. Di Singapura kita hanya explore di sekitar bandara Singapura ya. Nggak tahu ada apa di sana, saya udah lama nggak kesana juga. Dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju Haneda, Jepang. Dan seperti apa keseruannya, ikuti terus channel kami. Perjalanan tahun ini untuk trip di negara Jepang. Dan itu Mama sama Milka sudah menunggu di sana. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Dadah. Oh iya, kamu ngantuk ya? Nanti lanjut bobo lagi ya di pesawat ya. Oke? Mau pipis nggak? Bawaan kita ya, tadi ada satu koper besar dan satu backpack, tas backpack sedang lah, itu masuk ke dalam bagasi. Dan ini yang ada di kabin, kita bawa stroller. Nah, ini sangat berguna nanti, semoga ya berguna. Lalu tas backpack buat nanti kita di transit di Singapura, isinya baju ringan dan segala chargeran semua di sini. Dan mamah pakai tas kecil, Milka buat tas kecil isinya mainan dia dan tempat minum. Jadi kita sekarang melakukan perjalanan sekitar pukul 5 pagi. Tadi kita sampai di bandara sekitar jam 3 lalu check in. Kita juga beli SIM di sini, dan untuk kebutuhan kita nanti berkomunikasi di Jepang sana. Dan kita lagi nunggu untuk boarding jam 5 pagi ya, dan on schedule. Kita mau ini dulu, mau transit di Singapura sebentar. Berapa lama sayang transit di Singapura? Sekitar 5 jam, dan kita mau explore sekitar ini aja ya, sekitar bandara aja, dan kita juga nggak keluar bandara sih. Sekalian istirahat di situ. Oke, ada di sana ya.
Ini perjalanannya nggak begitu jauh, nggak seperti tahun lalu kita ke Amerika Serikat itu sampai 12 jam. Dan ini setengah kali ya. Kita siap-siap bakal up dulu. Kita mau sarapan dulu sambil nonton TV. Ini sekitar pukul 6:30-7 ya. Jadi kalau anak-anak dikasih headset yang khusus sama di permainan atau games. Dan di luar, ya ini dia. Di luar, cuaca cerah banget. Lagi Jakarta kali ya. Oke, kita enjoy classic movie Shaun of the Dead dan sambil sarapan. Atau nih sarapannya apa nanti ditawarin, kita terima aja. Oke, kita minum teh dan makan-makan ringan aja ya. Oke guys, kita di sini dapat sarapan. Di sini ada sarapan ringan. Ada dua pilihan, ini sosis dan kentang. Ya, sosis sama kentang yang mama itu nasi goreng pakai fish cake gitu ya. Dan juga ada roti, dapat butter juga. Yang pasti juga ada ini yogurt, air mineral dan aku minta orange juice di sini buat penyegar. Oke, kita sarapan dulu. Oke guys, kita sekarang sudah berada di Changi International Airport atau di Singapura. Kita sampai sekarang pukul berapa? Sekarang jam 8 tepat 8 pagi pada hari Rabu. Jadi kita di sini hanya mau transfer. Tapi kita mau enjoy sekitar sini sih, mau keluar dulu, mau keluar dari imigrasi juga dan mau jalan-jalan di sekitar Singapura atau sekitar Bandar Internasional Changi dulu. Oke, di sini tadi perjalanannya lumayan cepat, on schedule, jadinya kita nyampe sini pas jam 8 dan ini berasa masih pagi banget dan kita juga masih kenyang tadi makan sarapan cukup oke lah di pesawat Singapore Airlines. Oke, Milka. Sekarang lagi di Jewel di sekitar Changi International Airport dan di sini jam 11 siang air terjunnya lagi aktif dan ini ramai banget. Di sini Milka udah kecapean. Tadi kemana Milka? Ke Taman Dino ya? Oh, tadi ke Taman Dino tadi, tapi Milka tadi ke Taman Dino naik bis dan kalau saya standby ya karena istirahat. Karena semalam tuh kecapean, jadi ngantuk banget sekarang. Tadi kita tunggu di Terminal 2. Oke, kita habis foto-foto, kita mau cari makanan dan explore sedikit. Lalu kita kembali lagi ke imigrasi untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ikutin lagi. Kita lagi makan, shake and shake dulu ini. Makan burger. Makan yang simple aja, makan ringan. Kita makannya juga sharing. Di sebelahnya adalah Jewel Waterfall itu ya, tapi ketutupan jalur ini nih, jalur kereta api. Tapi kita tadi udah foto-foto di tempat yang lumayan oke. Oke, kita makan dulu. Kita sudah di Terminal 3. Tadi kita udah masuk imigrasi, scan e-passport, langsung menuju gate Singapore Airlines kita. Dan kalau dari sini udah tenang, kita disini mau istirahat dan gak jauh-jauh dari gate ya. Jadi nanti kita sekitar menunggu sekitar 40 menitan di sini ya.
Singapore Airlines menuju Haneda. Ini sekarang pukul jam 1 ya kita boardingnya. Gate-nya di sebelah sono, di pojok, jauh banget. Ini si Mika kayaknya mulai ngantuk nih. Ngantuk kah sayang? Dia bangun pagi, dia bangun subuh. Mika, halo guys. Gitu. Aku, siapa namanya? Kita mau kemana? Lihat, lihat. Oh, kamu lagi main apa? Lihat, gameboynya, lihat, 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 lihat. Oh. Kita lagi siap-siap akan take off menuju Haneda. Ini saat ini itu jam 3 atau setengah 4 di Tokyo, dan kita saat ini di Singapura itu jam setengah 3. Jadi mungkin perjalanan kita nanti ya kurang lebih sekitar 6 jam ya kita nyampe di Haneda atau Tokyo di Jepang sekitar tengah malam. Semoga gak terlalu malam karena tadi ada delay sekitar setengah jam. Semoga gak terlalu malam kita bisa dapat kendaraan umum untuk menuju kita untuk menuju tempat kita minap. Menginap di malam pertama saat di Jepang. Oke guys, menu makan siang kali ini adalah aku makan nasi pakai sayuran aja. Chicken bowl, Japanese chicken balls. Lalu tambahannya di sini ada miso soup sama noodle wajib. Ada roti juga dan ada cemilan cracker sama keju. Lalu juga ada pernah ada variasi jus orange juice sama apple juice. Oke, tadi mama mesennya meatball with potato gitu, kayak curry, beef curry sama potato gitu. Tapi tambahannya semua sama, hanya main course-nya aja yang beda. Oke, kita makan dulu ya. Oke, setelah makan usai, kita makan juga selesai, udah. Kita dapat dessertnya es krim ini, strawberry. Es krimnya es krim butter es krim. Jadi kalau waktu itu kita pernah dapat Haagen-Dazs ya, Haagen-Dazs coklat sama rum raisin. Oke, kita enjoy es krim dulu. Oke guys, kita setelah lewat imigrasi Jepang, sekarang kita sudah masuk ke Jepang men. Ini adalah Bandara Internasional Haneda. Welcome to Japan. Hore, kita di Jepang. Sekarang kita mau cari alat transportasi menuju hotel ya. Di sekitar Shibuya. Di sini pukul 11 atau 12 kali ya.
pakai bis transportasi menuju daerah Shinjuku buat kita nginep malam ini. Dan ini kita siapin tiketnya atau uangnya dulu, 10.000 yen, Shinjuku area. Ini jumlah orangnya dan ini. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2.03. Ini kali ya? Yaudah, itu deh. Setengah jam lagi ya, biar kita santai. Belum nyari tempat bisnya. Please confirm your request and touch confirm. Kita kembali. 2 dewasa dan 1 anak, itu 7.000 yen. Please choose a payment method. Cash. Please insert your cash. Nah, kita ada kembaliannya ya. We are issuing your ticket. Please wait for a while. Tiket yang keluar dari sini. We are issuing your ticket. Please wait. Thank you very much. Kita ada tiga. Please take your change. Ya, ada itu kembaliannya. Oke. Satu habis udah. Sekarang kita beli Suica card. Kita cari ya. Itu kayak vending machine di situ tuh. Nah guys, kita mau beli Suica yang tapi kita mau beli buat tiga. Buat aku, Milka. Itu 5.000. Kita mau pakai credit card. Itu resi. Itu lagi. Ya oke okay guys, setelah kita tadi keluar di sana di apa? Di imigrasi. Di sana proses imigrasinya lumayan panjang dan rame. Kita di sana pakai e-passport, lalu e-passportnya di-scan dulu, udah scan, habis itu scan lagi yang visa itu ya, visa kunjungan itu ya. Dan kita setelah keluar imigrasi, kita bawa barang. Ambil barang-barang kita, lalu kita beli tiket bis shuttle di sana dari bandara atau bis bandara. Itu bertiga sekitar 7.000 yen. Lalu kita beli Suica buat transportasi umumnya besok di sini. Oke, udah selesai itu, beli kartu semua buat anak juga harus beli, pokoknya masing-masing satu-satu. Oke, kita sekarang lanjut menuju ke hotel. Pakai koin ya. Ini 120. 140 ya. Minuman yang ini kita masukin duitnya 100. Terus juga deh, ini aja deh. Terus kita ambil minuman yang ini ya. Set. Oh, oke. Okay. Minumannya keluar. Dan ini kembali ya. Oke. Okay. Oke okay guys, tadi kita sudah beli tiket bis ini. Nanti jam 12:30 malam waktu Haneda. Di sana kita tadi beli tiketnya di sana di vending machine pakai cash bisa, pakai kartu kredit bisa, dan jelas di sana juga ada bahasa Inggrisnya. Lalu ada petunjuknya untuk kita naik bisnya nanti di sini. Kita di jalan terus dekat eskalator, lalu kita jalan ke sini. Kalau bawa barangnya banyak kayak kita tuh bisa pakai lift di situ. Turun ke bawah langsung ke tempat bis, dan di situ adalah yang enggak bawa barang ya. Ada tangga jalan dan tangga biasa juga. Oke, ini lagi pada istirahat. Ini bawa barang kita nih. 1 2 3, cuma 3 tas dan 1 stroller. Yang besar-besarannya itu doang. Tapi kita ada masalah di koper kita ini, ternyata rodanya udah enggak enak banget ya buat jalan, buat diseret itu, buat digeret. Jadi nggak tahu nih kita nanti agak angkat-angkat sedikit atau gimana, atau ganti koper. Oke, kita lanjutin terus ya. Jalan kami menuju hotel di Shinjuku. Di sini juga jadwalnya jelas ya. Jadwal semua jelas, dari bis, kereta, semua shuttle tuh ada semua. Tulisannya gede-gede. Asal kita mau baca, mau teliti ya. Jadi jelas banget di sini, mudah. Dan ini kita akan menuju lift ke bawah. Ini lift khusus ke bus. Langsung kita dibawa ke sana. Dari arrival lobby. Jelas banget di sini. Petunjuknya jelas. Ada dua bahasa, ada Inggris atau Latin dengan bahasa Jepang. Oke, ini dia. Kita sini ya.
Oke guys, itu bisnya warna orange. Kita siap-siap naik on time sekitar pukul 00.20. Oke, kita tahu nih naro kopernya di mana, apakah ada bagasi apa enggak. Oke. Oke guys, kita sekarang naik bis. Kita scan dulu tiketnya di sini ya. Siap-siap ya. Oh, si Mika tidur, kasihan. Oke guys, tadi kita sudah naik shuttle bus limousine dari airport Haneda, sekarang kita di Shinjuku Station. Kita kayaknya mau lanjut taksi sedikit lagi kali ya, karena ini agak jauh buat menuju hotel. Dan sekitar kalau jalan kaki sekitar 30 menit katanya sih. Tapi kalau naik taksi cuma 5 menit naik mobil. Dan barang kita juga, barangnya udah agak banyak dan kita juga sudah lelah banget karena ini sekitar pukul 1 malam waktu Jepang, waktu Tokyo. Oke, kita mau cari taksi dulu ya. Shinjuku. Ini hotelnya di gang men, di dalam gang. Dan ada vending machine. Dan di sini kayaknya lagi minum jus apel dulu. Oke, setelah kita check in, dan mama lagi proses check in tapi di gedung yang belakang. Setelah kita check in, kita istirahat dulu ya. Oke.